Pemirsa, pelaksanaan penyaluran zakat fitrah bagi ASN di Muaro Jambi melalui Basnas resmi bergulir. Secara simbolis, penyaluran zakat dilakukan oleh Sekda Muaro Jambi Budi Hartono. Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono menyalurkan zakat fitrahnya di Badan Amil Zakat Nasional Muaro Jambi. Penyerahan zakat fitrah ini berlangsung pada Selasa siang di kantor Basnas Muaro Jambi. Kegiatan seremonial penyaluran zakat fitrah oleh Sekda dan para pejabat di lingkungan Pemkab Muaro Jambi tersebut sebagai tanda resminya penyaluran zakat fitrah dan mal bagi ASN Pemkab Muaro Jambi di Basnas. Sekda Budi Hartono mengatakan berzakat merupakan kewajiban bagi umat muslim untuk berbagi rezeki dan kebahagiaan dengan orang lain. Dirinya mengimbau kepada semua ASN untuk dapat menyalurkan zakat fitrah dan malnya di Basnas Muaro Jambi. Selain itu, Sekda juga berharap Basnas Muaro Jambi dapat menjaga sinergitasnya dan bekerja lebih baik, sehingga hadirnya Basnas dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat yang ada di Muaro Jambi. Diketahui, besaran zakat fitrah di Ramadan 1444 Hijriah bagi yang membayar zakatnya menggunakan uang tunai, tertinggi senilai Rp45.000, kemudian nilai menengah Rp39.000, dan terakhir senilai Rp32.000. Sedangkan bagi masyarakat yang mengeluarkan zakat fitrahnya menggunakan beras berjumlah 2,5 kg. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.